Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita mau buat mainan ya. Okay. Ya. Mainan waktu ayah kecil. Itu mainannya namanya klotok-klotok. Klotok-klotok. Nanti dari barang-barangnya atau bahan-bahan buatnya kita nyari di sekitar rumah. Oke, okay, langsung aja kita nyari buat ininya. Pisaunya kita ambil dulu pisaunya. Ini kita pakai pisau ya. Untuk teman-teman yang mau bikin harus didampingi dengan orang tua ya. Oke, kita udah dapet bahannya, langsung aja kita buat di dalam aja. Oke, ini teman-teman kita sudah dapat bahannya dari pelepah daun pisang yang sudah tadi kita bersihkan ya, sudah kita buang daunnya, tinggal pelepahnya doang. Kita langsung bikin kletek-kletek. Oke, pertama kita potong dulu di bagian sini. Ini lalu kita potong kurang lebih 1 meter sekian ya. Ini nah, nanti dede mainan ini ya. Iya, mainan. Oke. Mainan. Ini udah jadi segini, lalu kita ambil bagian sisinya seperti ini. Kita potong, lalu kita iris pelan. Tuh. Selanjutnya bagian sisinya, sisi satunya juga dipotong sama seperti tadi ya. Untuk panjangnya juga usahakan sama seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat semuanya sampai ke bawah, tiap sisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu satunya juga kita buat. Oke, ini mainannya udah jadi seperti ini, namanya klotok-klotok cara mainnya. Jadi seperti ini. Tuh. Tuh, dede nggak tahu ya mainnya gini ya. Tuh. Ini waktu aja kecil bikin mainan kayak gini. Jadi ini harus di situ ke tukang. Tuh. Ini seperti ini cara mainnya. Cara mainnya seperti ini. Kita lihat ya. Gitu. Klotok-klotok ini namanya. Nih, cara mainnya jadi seperti ini. Kita buka ininya, kita buka semua, lalu kita tutup ininya, kita tarik. Coba deh, dede bisa nggak mainnya gini, ini gini. Sebelah sini dedenya nggak kelihatan itu, sebelah sini. Nih, dedenya, dede tarik, jangan kencang. 1, 2, 3. Ini mainannya udah jadi satu, satunya kita buat lagi yang ini. Ini juga namanya klotok-klotok dulu. Coba sekarang kita buat, semoga masih bisa cara buatnya. Kita rapikan dulu
bagian sininya. Ini di sini kita potong. Ya, seperti ini. Nah, kecil. Nanti dulu ya. Nah, selanjutnya kurang lebih 10 cm seperti ini kita potong ini ya. Jangan semua. Ini pun dibuat sudut seperti ini. Iya, sih. Tuh. Lalu kita buang isinya. Isi ininya kita buang. Jadi tinggal kulitnya aja nantinya. Lalu seperti ini. Lalu kita tekuk. Nah, ini udah. Selanjutnya, ini sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita belah bagian tengahnya. Ini dari sini ya. Kita belah, kita tembus. Lalu tarik. Sebelah sini juga nih. Kita buat. Lalu kita tarik. Nah, ini sudah jadi, ini juga otok-otok, cara mainnya seperti ini. Udah, ini mainnya kayak gini dulu yang kecil. Harus di ini, harus dicoba di belakang sana. Tapi sini jangan rata. Kalau ini rata nggak bisa. Ini udah jadi, kita cara mainnya jadi seperti ini. Kalau untuk anak kecil cukup segini ya. Biasanya yang anaknya lebih tinggi ini akan lebih panjang kita bikinnya. Anak yang kecil mah cukup segini 1 meter aja. Cara mainnya jadi seperti ini, tinggal didorong aja. Nah. Oke, seperti itu. Oke, sekian aja videonya. Kita udah buat 2 mainan deh ya. Mainan otok-otok dari bahan pelepah daun pisang. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan komen. Oke, dadah. Dadah dulu videonya. Itu lihat situ dong. Dadah. Dadah.